Beralih ke informasi lainnya pemirsa, Inter Milan Academy jalan kerjasama dengan Akademi Persib Bandung untuk membuka sekolah sepak bola. Wakil Direktur Inter Milan, Javier Zadetti, mengawali pembukaan proses pelatihan di Stadion Siliwangi. Bertempat di Stadion Siliwangi, Kota Bandung, Selasa siang, PT Persib Bandung bermartabat secara resmi membuka Akademi Persib yang bekerjasama dengan Inter Milan Academy. Inter Milan Academy merupakan salah satu akademi sepak bola terbaik dunia dan telah beberapa kali merebut gelar juara usia U19 di Italia. Selain Javier Zanetti selaku wakil presiden Inter Milan, peresmian pembukaan sekolah sepak bola ini juga dihadiri oleh mantan presiden klub Erick Thohir yang juga merupakan komisaris PT Persib Bandung bermartabat. Kerjasama ini diharapkan bisa membantu mengembangkan bakat-bakat muda sepak bola Indonesia di tengah kebangkitan persepak bolaan nasional. Sekolah serupa juga akan dibuka di berbagai kota di Indonesia. Saat ini sudah tersedia 17 orang pelatih yang diberikan pelatihan khusus dari Inter Academy. Terus kemudian sekarang, apalagi sekarang kan metode latihannya semakin diintensifkan dengan teman-teman dari Inter Academy. Nah kemarin 3 hari ada 17 orang calon-calon pelatih kita ikut training of trainer. Bandung merupakan lokasi pertama di Asia Tenggara yang bekerja sama dengan Inter Milan Academy. Sebelumnya, sekolah serupa sudah diadakan di Eropa Timur Tengah dan Pasifik. But again, the game is really important for the kids also to challenge themselves. But it's really important for us that the kids find a good training methodology that our coach will be developing here with Persib coach. L'amore per il calcio forte. Kerjasama ini juga membuka peluang baru bagi para atlet muda Indonesia dalam persaingan sepak bola di kancah internasional. Dari Bandung, Mujib Prayitno, iNews melaporkan.